ada kiai ngeritik pemerintah, itu kiai yang baik, itu kiai yang tidak tega kalau pemerintahnya kepleset, itu kiai yang sangat peduli. Mestinya kiai semacam itu dibayar, digaji kiai yang ngeritik pemerintah itu, supaya pemerintah selamat. Kalau tidak ada yang ngeritik, apa yang akan terjadi? Inilah kerjaan kiai. Tolong pemerintah, kalau pemerintah ingin tahu sebesar apa pengorbanan umat Islam terhadap NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Presiden, menteri, semua ini tidak ada yang berjasa dalam NKRI itu. Ayo ngomong dengan saya. Presiden pun tidak ikut berjasa dalam NKRI, karena Bapak Presiden lahir tahun 1962. Presiden itu lahir tahun 1962. NKRI sudah ada. Ini sejarah. Seandainya waktu itu ulama bertahan tidak mau cabut, ya enggak ada NKRI ini. Masa pengorbanan ulama untuk NKRI sejauh itu? Begitu merdeka kayak sekarang ini, kayaknya umat Islam yang dicurigai radikal, 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 radikal. Mana ada yang lebih terasiri? Tolong carikan agama lain yang berdasarkan kitabnya, yang kayak Islam toleransinya. Kurang jelas apa Quran ini yang mengajarkan toleransi? Tidak ada yang lebih toleransi daripada Islam. Ini saya jerit-jerit, saudara. Kalau selalu dituduh seolah yang tidak toleransi Islam, yang tidak toleransi Islam, yang tidak toleransi Islam, sakit hati saya. Karena Islam mengajarkan toleransi. Ini ayat Qurannya, ini hadisnya. Kalau seandainya Islam tidak toleransi, saya yakin gereja dari Sabang sampai Merauke 1 minggu rata dengan tanah.